Anda masih bersama kami, pemirsa. Lapak pedagang Pasar Modern Singkut yang berada di Kelurahan Benteng, Kecamatan Singkut, banyak ditinggalkan dengan alasan sepinya pembeli. Para pedagang pun saat ini mengalihkan lapak mereka di luar gedung Pasar Modern. Pasar Modern Singkut yang dibangun tahun 2018 dan direalisasikan di tahun 2020, setelah ditata, semua pedagang wajib memasuki area lapak basement Pasar Modern Singkut. Seiring berjalannya waktu, tidak sedikit pedagang yang telah diberikan tempat namun meninggalkannya dan menjajakan dagangan mereka di luar gedung pasar dengan alasan sepinya pembeli. Ferry, salah seorang pedagang pakaian, mengaku sejak menjajakan dagangannya di Pasar Modern Singkut selalu sepi dari pembeli, sehingga tidak sedikit pedagang memilih mengosongkan lapak mereka kecuali pedagang sayur mayur. Banyak lapak kosong ini, apakah ditinggalkan pedagang atau seperti apa? Ya, banyak dagang di luar kayak bang, iya. Oh gitu, lapak sengaja dikosongkan oleh pemilik ya. Hal senada juga disebutkan Eli, yang juga merupakan pedagang di Pasar Modern Singkut. Dirinya menjelaskan, banyak pedagang yang tidak mau menempati lapak lantaran sepi. Eli berharap pemerintah dapat menertibkan para pedagang dan meminta semua pedagang kembali ke dalam gedung Pasar Modern Singkut. Ini ada kemarin. Ah, ada sepi. Yang itu memang tidak dunia. Yang lerek bangun itu ada. Itu ada. Yang lerek ada bangun itu tidak dunia. Gak perlu tinggalkan. Siapa? Kok ada yang ngambil dari pertama tempat tidak pernah ditunggu? Saya tunggu sampai gini. Oh berarti sengaja tinggalkan lantaran sepi apa macam mana? Kalau yang pernah nyoba jualan tinggalkan, kurasa ya memang sepi ya. Kami bertahan karena tempat kami di sini lah, jadi kami masih bertahan di sini. Selamat Riyadi, CTV melaporkan.